Demam berdarah merupakan penyakit infeksi yang sering muncul pada musim penghujan dan musim pancaroba. Penyakit ini telah menimbulkan begitu banyak korban, bahkan korban jiwa. Untuk itu, alangkah baiknya kita mengenali gejala-gejala apa saja yang muncul apabila kita terkena penyakit demam berdarah. Gejala awal yang muncul biasanya berupa demam yang sifatnya tinggi mendadak dan bisa disertai dengan nyeri otot, tulang-tulang dan sendi-sendi, nyeri pada belakang bola mata, mual, muntah, nyeri perut, dan muncul bintik-bintik kemerahan. Lakukan selalu gerakan 3M+, yaitu menutup, menguras, dan mengubur tempat-tempat penampungan air yang dapat menjadi sarang dari nyamuk Aedes aegypti yang menyebarkan virus demam berdarah. Apabila mengalami gejala-gejala demam berdarah denggi seperti demam tinggi mendadak, segera periksakan diri Anda ke dokter terdekat